Hai guys, gue Fanny Rahman dari IDN Times. Kali ini kita bersama Bang Julianto Hendro Cahyono. Dia merupakan tokoh pergerakan aktivis mahasiswa pada tahun 98. Nah, IDN Times dalam rangka 20 tahun menelusuri jejak reformasi, kita akan bersama-sama Bang Hendro menelusuri bagaimanakah detik-detik reformasi pada saat itu terjadi di kampus ini. Bang Hendro, apa kabar Bang? Apa kabar Van, terima kasih. Baik Bang. Jadi, bisa tolong diceritakan Bang, bagaimana sesungguhnya awal pertama gerakan mahasiswa itu hadir Bang? Jadi, pertama itu kita melihat kondisi bangsa waktu itu lagi sedang kena krisis global. Jadi di negara-negara Asia pada berjatuhan negara-negara secara fundamental ekonominya kayak Korea Selatan, Vietnam, Thailand, Filipina, dan akhirnya kena juga imbasnya ke Indonesia. Itu pertama disebabkan karena kerapuhan fundamental ekonomi Indonesia, di mana besaran hutang Indonesia besar, ya kan, dan juga kenaikan nilai dolar terhadap rupiah yang bergejolak dari 2.600 sampai menembus 16.000. Jadi utang negara bertambah banyak, utang sektor swasta juga banyak, akhirnya Indonesia ras. Jadi ras ini yang menyebabkan rakyat tidak percaya lagi sama ekonomi Indonesia dan dia masyarakat menarik dananya keluar dari bank-bank. Jadi itu yang menyebabkan kondisi ekonomi kita goncang. Dan ketika itu juga mahasiswa melihat permasalahan yang paling mendasar ketika itu memang harus ada perbaikan secara ekonomi. Nah, mahasiswa mengkritisi itu awalnya dengan menyelenggarakan mimbar-mimbar bebas di kampus. Di kampus masing-masing itu secara sporadis, ketika menginjak awal tahun 98, gerakan itu sudah ke seluruh daerah di Indonesia. Bergerak dari Jogja, dari Solo, dari Bogor, dan dari Makassar, dan seluruh hampir seluruh. Dan kita kebetulan jadi Ketua Senat Fakultas Ekonomi, dan saya juga Ketua Senat Fakultas Universitas Trisakti, Ketua Senat Mahasiswa Universitas Trisakti 97-98. Kita konsolidasikan bersama 18 jurusan dan 9 fakultas. Jadi kita bersama-sama bagaimana brainstorming, mencari solusi untuk membantu pemerintah. Dalam artian kita mengkritisi mereka dengan apa yang kita punya, keilmuan yang kita punya, dan gerakan itu bentuknya gerakan moral dan intelektual gitu. Jadi mimbar-mimbar bebas ini bukan asal bicara, tapi dia sudah membicarakan secara gimana nih negara gitu. Nah. Itu Bang, berapa lama proses konsolidasi yang Abang lakukan, mengingat Abang pada saat itu sebagai pentolan Trisakti lah pada saat itu Abang. Berapa lama prosesnya Bang? Di proses mengkonsolidasikan itu 9 fakultas dan 18 jurusan tidak gampang. Karena memang di setiap jurusan ada ketua-ketua himpunan dan tokoh-tokoh mahasiswa. Nah itu tidak gampang, jadi kita brainstorming bagaimana bisa suatu visi yang sama untuk bergerak. Jadi itu sampai 3 bulan kita bergerak itu. Jadi kita rapat, pindah-pindah rapatnya karena kan kita takut. Waktu itu yang namanya gerakan mahasiswa itu salib pasti diikuti oleh intelijen. Pertama kali mimbar bebas di tengah plaza kampus Trisakti, itu kita mulai konsolidasi itu. Nah, terus dari sana juga ada gerakan berikutnya yaitu gerakan sosial. Gerakan sosial itu membantu masyarakat ketika itu gerakan untuk masyarakat yang tidak bisa beli sembako lagi. Jadi kita aksi sosialnya bagi-bagi sembako gitu. Selain gerakan cinta rupiah, terus ada gerakan sosial dan ada gerakan intelektual. Jadi kalau gerakan intelektual tuh dia mimbar bebas. Bang, sekarang kan kita berada di Museum Reformasi nih Bang. Ini didirikannya udah tahun berapa sih Bang? Ini didirikan sekitar tahun 1999. Kenapa ini dijadikan tempat museum? Karena ada beberapa sudut yang memang kayak peluru ada yang ngembus dari kaca. Oh. Gitu. Terus juga di sini tempat evakuasi. Gitu. Ada beberapa korban yang waktu ditembakin dari luar kan. Nah, pada masuk sini berlindung di sini di rektorat. Banyak juga di sana juga ada di dalam plaza.
Tapi karena ini memang di lantai dasar lobi gedung rektorat, makanya ini jadi museum. Penasaran kan apa saja isi dari museum reformasi ini? Yuk bersama-sama Bang Hendro kita putari museum reformasi ini. Ini apa nih Bang, kalau boleh tahu Bang, itu ada 3 orang gini Bang? Jadi ini patung replika ketika ini mahasiswa yang sedang berdemo, ya kan? Ya, ini aparat, jadi aparat tentara maupun polisi yang pakai tameng, pakai kuntungan yang mukulin mahasiswa yang lagi demo gitu. Nah ini replika yang memang dibuat semirip mungkin. Jadi ini yang mengenang ketika aparat, ketika mahasiswa bersuara kritis dipukul dengan kekerasan gitu. Oke, lanjut Bang. Ini lanjut, ini pertama kali demo pertama ya di Trisakti. Ini di Plaza Tengah kampus A. Ini 9 ketua senat mahasiswa yang tadi saya bilang udah konsolidasi. Terus ini salah satu ketua himpunan jurusan teknik arsitek. Ini juga ketua himpunan elektro dan lain-lain. Ini juga ada ketua himpunan mesin, ketua himpunan ketua BPM FTI, ini ketua himpunan mineral, ini juga ketua himpunan teknik pertambangan. Ini terjadi pada kapan Bang? Lebih tepatnya Bang? Ini di bulan Februari tahun 98. Jadi kita sudah konsolidasi dari brainstorming yang 3 bulan itu. Terus kita mendeklarasikan bahwa kita satu suara, itu satu civitas akademika khususnya dari 9 fakultas dan 18 jurusan. Kita mengeluarkan 9 tuntutan, jadi dibacakan 9 tuntutan ini. Yang pertama itu stabilitas ekonomi dikembalikan, terus tuntutan politik dan juga kita mengharapkan dicabutnya fungsi ABRI. Dicabutnya daerah operasi militer di Papua, di Tim-Tim, sama di Aceh. Terus juga kita meminta pemberantasan KKN. Terus yang keenam itu juga ada kita minta penyediaan sembako murah gitu. Dan ketujuh tidak ada kenaikan bahan bakar minyak. Ya kan? Kedelapan kita masih juga menuntut untuk dikembalikannya proses belajar mengajar untuk jauh lebih baik gitu. Terus yang terbiasa masih hafal Bang ya. Yang 8 juga teman-teman menuntut bahwa pendidikan murah bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang ke-9 untuk sandang pangan dan papan yang mesti diperhatiin pemerintah. Ketika dulu jadi ini demonya di Plaza, terus sama band juga. Jadi drum band ini dari UKM mahasiswa, ya, mereka ikut solidaritas untuk menggemakan bahwa mahasiswa Trisakti ikut kritis juga gitu loh. Jadi dari sini ada juga atraksi-atraksi kayak musik ini dengan nyanyian-nyanyian sosial, mengkritisi sosial ketika itu. Dan kalau yang ini demo pertama kali keluar, jadi keluar itu latihan juga nih teman-teman gitu. Trisakti dari pintu depan gol-gol. Terus masuk ke pintu sini, depan Esparman. Jadi dia cuma muter doang belajar long mars. Gitu, belajar long mars. Ini pas kapan Bang lebih tepatnya? Ini bulan-bulan April. Bulan April ya? Sebelum 12 Mei. 12 Mei. Nah. Ini ada berapa masa pada saat itu Bang? Ya lumayan juga Bang, sekitar 3 ribuan. Ada. 3 ribuan. Nah. Apakah pada saat long mars ini sudah ada petugas yang memberikan doa Bang? Ini sebenarnya di barikade dia cuma sedikit, jadi jauh dari ini. Oh jauh. Jadi jauh. Jadi ini cuma muter kok, itu dari pantana muter jalan terus kembali sini dalam kampus. Nah dari sini jadilah konsep untuk pergerakan 12 Mei 98. Jadi gerakan 12 Mei 98 itu semua sivitas akademika Trisakti. Kalau yang tadi saya utarakan itu kan gerakan yang mahasiswa ya, konsolidasi mahasiswa yang seperti snowball. Jadi dia jadi satu gerakan bersama. Dan kalau 12 Mei itu civitas akademika, karena guru besar juga tadi yang saya utarakan mendukung gerakan mahasiswa, rektorat juga, yayasan juga, para dosen, karyawan semua ikut mendukung gerakan mahasiswa. Jadi gerakan 12 Mei itu besar sekali. Ini saya bisa lihatkan. Jadi yang saya bilang gerakan
12 Mei pertama hari ada mimbar bebas. Ini mimbar bebas persis di depan situ. Nah, ini mimbar bebas, dosen juga ikut bersuara, guru besar juga, orang yayasan, rektorat, mahasiswa, semua bergantian menyatakan apa namanya sikap kritis terhadap pemerintah. Nah setelah 12 Mei ini mulai jam 7:30 pagi, terus keluarnya ini sekitar jam 10 di sini. Jadi keluar dari kampus ada yang pintu sini kan ada dua. Jadi ada pintu utama, ada pintu yang dari samping juga, samping Untar. Ada berapa jumlah massa pada saat itu, Bang? Kurang lebih sekitar 15 ribuan yang keluar. Ini bisa dilihat gambar 15 ribu. Ini udah long march dari depan sana sampai di barikade, di tol juga tutup, sampai ini ke belakang sini, sampai di sini. Sampai di depan kampus, itu sekitar 15 ribuan. Tapi posisinya nggak ada sama sekali bentrok, karena semua dijaga Satgas. Jadi setiap himpunan mahasiswa kan mereka yang punya massa. Nah itu ada Satgas mahasiswanya, jadi ada barikadenya. Setiap jurusan ada Satgas. Nah ini pas lagi di depan Wali Kota Jakarta Barat, saya posisinya di sini sama Pak Timor, sama Pak Amril dan Dim Jakarta Barat. Ini nggak ada sekali bentrok, jauh kan nih? Iya jauh. Ya, jauh. Jadi ini sekitar jam 4-an sore. Jadi mahasiswa udah sebagian besar dari ini nih udah pada pulang, udah mulai kan dari jam 10 sampai jam 4 lama juga, akhirnya pada balik. Gitu, udah pada balik ke kampus, tapi masih pada duduk-duduk di sekitar sini. Nah, ini Pak Timor udah ingetin saya waktu itu. Di Hendro 4:30 kalian gak bubar, saya rangsek ini semua, kata gitu. Nah, enggak lama dari itu saya bilang ke Pak Timor, "Pak, kan kita damai, kita duduk-duduk aja. Gak ada sama sekali anarkis." "Iya, saya terima kasih sama kalian." Gitu. Itu dinyatakan sama Pak Amril Amir dan juga Pak Timor bahwa kalian aksi damai. Sudah, setelah itu enggak lama ada pasukan yang datang baru, fresh, dari Polda Metro dan Brimob, dipimpin Kolonel Arthur Damanik. Dia ada pengendali motor, pasukan motor, anti huru-hara. Terus dia mengambil kendali operasi ini, gitu. Nah, sekitar jam 5 barulah dirangsek. Makanya dirangseknya seperti ini, didorong dari sana tuh pasukan motor. Ini teman-teman udah lari semua. Jadi ditembakin. Gitu. Sini barikade sampai didorong motor. Nah, dorong motor. Nah, teman-teman udah mulai berjatuhan. Ini jam berapa, Bang? Ini udah jam 5-an. Jam 5, ini persis di depan Untar, anak Fakultas Hukum tahun 97. Nah ini dia, huru-haranya udah ngeker gitu kan. Itu peluru tajam, Bang? Saya nggak tahu, ini pokoknya dia udah pakai senjata ini dia, nembak-nembakin temen. Nah saya kena ditembak sebelah sini, samping depan Untar persis, saya kena belakang peluru karet. Habis itu saya jatuh, terus dibawa ke lantai 9 gedung ini, di ruang rektor, pembantu rektor 3. Nah ini bukti bahwa penembakan itu benar-benar mematikan. Ini posisi di mana almarhum pahlawan reformasi saudara Fidin Royan tertembak kepalanya sampai darah dan otaknya keluar. Ini depan gedung rektorat situ. Jadi peluru yang tembakan itu menembus kepala, Bang? Iya, dia ada sniper kayaknya. Karena sniper itu menembak yang mematikan. Ada yang mati kena kepala tembus sini, ada leher tembus sini, ada sini tembus sini, ada dada tembus belakang. Nah itu saya pikir dia benar-benar membidik, karena itu tembakan dari jam 5 sore sampai jam 9 malam. Gak berhenti tembakan. Ini almarhum Elang Mulia Lesmana, dia kebetulan juga dari teknik sipil, arsitek, dari teknik, dia Satgas. Bang, pada saat itu kenapa sih, Bang, 4 orang ini yang kena tembak, Bang? Apa yang apakah yang baru nyasar atau gimana, Bang? Enggak, yang kena tembak peluru tajam ada 41 orang. Yang kena gas air mata ada ratusan orang. Gitu. Cuman memang yang keempat ini ditembak secara apa namanya? Dibidik gitu. Di daerah-daerah yang mematikan. Jadi, Bang, kalau misalnya kita melihat arah tembakan yang diarahkan kepada 4 almarhum ini, Bang, memang ini bukan peluru nyasar, Bang? Bukan, ini saya tunjukkan. Ini ada peluru bekas peluru tajam. Ini bekas peluru tajam ini sampai sekarang ini dia ini
peluru karet. Ini kalau peluru karet nggak bakalan bisa beli. Ini peluru tajam diarahkan dari sana, dari luar. Nah, bisa dilihat. Itu jaraknya cukup jauh berarti, Bang? Jauh dari sana, dari arah atas. Dari flyover kalau nggak dari Hotel Ciputra. Jaraknya berapa meter kira-kira? Wah, kurang tahu ya. Kalau dari sudut sini sih lumayan jauh. Kalau peluru karet, dia paling 5-6 meter, iya. Dia muter sendiri gitu. Dia akan swing. Itu dia nggak akan lurus terus. Kalau peluru tajam kayak gini, ini nembus sampai sana. Nembus. Contoh. Jadi maksudnya tadi, emang ini, Bang, ya, empat orang ini tadi aku katakan bukan peluru nyasar, tapi kenapa sih, Bang, cuma empat orang ini yang ditembak di daerah yang mematikan, Bang? Banyak, yang lain juga ada. Ada juga. Jadi dari 41 itu banyak juga yang kena di sini, tembus sini. Oh gitu. Gitu, dari 41 orang yang kena peluru tajam. Tapi memang alhamdulillah Allah, ya, ya bukan alhamdulillah, ya itu udah yang dibidik itu yang memang mematikan sama orang-orang yang memang pengen mahasiswa satu jadi martir. Karena udah panik, karena kan kita aksi damai tanpa perlawanan. Ya akhirnya kita masuk ke dalam kampus, pintu gerbang ditutup. Ya akhirnya teman-teman cuma melempar pakai botol, tapi itu ditembakin terus, dibidik terus dari jam 5 sore sampai jam 9 malam. Suasana pada saat itu bagaimana, Bang, teman-teman? Pada menangis gitu. Ya iya, kita enggak siap karena memang dia bombardir kita gitu loh. Kayak dia nembak rusa aja di kandang. Jadi jedar-jedar-jedar enggak berhenti-berhenti. Gitu. Dan kita dibarikade sama aparat, pintu sini Esparan ditutup, pintu Grogol ditutup, dan dijagain polisi. Jadi korban itu nggak boleh keluar. Disengajain untuk dia nggak boleh keluar, pendarahan di sini meninggal. Gitu. Pada saat itu, Bang, abang terpikir nggak, Bang, abang masih bisa selamat? Oh, saya nggak mikir kayak gitu, karena badan saya udah mati rasa. Mati rasa, tangan, kaki saya rasanya perih. Akhirnya dari lantai 9 saya dibawa ke puskes. Di puskes teman-teman FK, fakultas kedokteran, udah siap di situ untuk ini korban. Dan di situ saya dikasih apa namanya? Alkohol. Di luka saya, wah itu sakitnya luar biasa. Gitu. Saya gigit pakai anduk, terus saya dibawa sama teman di rumah sakit Pertamina. Diumpetin di kolong mobil. Jadi di kolong mobil Kijang tuh kursinya saya diumpetin. Itu kenapa harus diumpetin? Karena kan emang saya dicari. Oh. Gitu. Karena yang saya nego di depan, jadi jelas banget. Oh gitu. Saya diumpetin, terus temen nggak bisa keluar kan tadinya di pintu ke arah Gorgol tuh. Akhirnya ya udah, karena temen saya hebat argumen, bisa keluar, terus saya dibawa ke Pertamina. Nah, Bang, abang tadi bilang abang itu kan menjadi target operasi, Bang. Abang tahu abang di titik itu sejak kapan? Sejak setelah kejadian 12 Mei. Jadi setelah 14 Mei saya datang ke Komnas HAM, bawa bukti-bukti itu semua kita kumpulin, kita bikin tim pencari fakta sama rektorat, sama dosen, karyawan, mahasiswa, kumpul jadi satu, kumpulin bukti. Dari proyektil, dari baju yang bekas korban pakai, sepatu yang ada tembakan, semua ada di sini. Contoh-contoh, ini kan darah nih, bekas tembakan. Ada punya sepatu. Bang, ya? Enggak, ini teman-teman semua. Oh, yang teman-teman. Iya, yang punya. Nah, ini sepatu ada yang tembus peluru nih. Di balik itu tuh. Gitu, jaket. Nah, itu kita bawa tuh proyektil Komnas HAM tanggal 14 Mei. Gitu. Kita minta negara, karena ini pekerjaan negara terhadap anak bangsanya, kita menuntut negara bertanggung jawab. Gitu. Jadi itu abang tahu abang jadi target operasi? Saya setelah itu dikabarin sama teman saya, namanya saudara Sardini, dia ketua senat Untak. Untak itu? Agustus. Sardini bilang sama saya, bro kamu hati-hati, sekarang kamu udah jadi TO. Gitu. TO apa? Gue bilang, itu TO target operasinya Kopassus untuk dimatiin gitu. Ini saya tunjukkan tempat di mana korban almarhum pahlawan reformasi Hafidin Royan terjatuh di sini ketika kepalanya ditembak tembus jatuhnya di sini. Hafidin Royan. Ada namanya?
Bang, sebelumnya Bang. Beli almarhum kan mati di situ Bang ya? Meninggal di situ. Kira-kira jarak tembaknya di mana Bang ya? Ya itu, dari flyover, ada dari Hotel Suputra juga sniper. Kita deketin aja biar kelihatan. Jadi dia nembak dari arah flyover maupun dari Hotel Suputra atau dari apa? Iya, elang. Elang Mulia Lesmana tuh. Kelihatan nggak? Kelihatan, ntar. Tanda-tandain dulu aja. Kan kita berdasarkan saksi. Jadi ini elang jatuh di sini. Ini sempat kita ukur pakai dolomit. Dolomit itu posisi beliau kena, kan tembus nih sini. Kemiringan peluru waktu nembus tuh, kita ukur sudutnya. Gitu. Ini sudutnya itu kelihatan. Miringnya jatuh di sini. Gitu, jatuh. Jadi ada juga yang nembak dari sana. Tuh, dari taman di Ciputra. Taman Ciputra ya. Itu dari pasukan mana Bang kira-kira yang nembak Bang? Nah, sampai hari ini yang kita lihat seragamnya polisi. Kita nggak tahu di dalam seragam polisi apa ada pasukan lain. Who knows? Gitu. Karena yang namanya sniper kan dia pasti mendep-mendep. Gak mungkin dia nembak. Iya kan? Pakai seragam. Lagi semua pasti intinya adalah mereka melakukan penembakan, pasti ada yang merintah. Yang merintah pasti ya berbintang. Kalau gak bintang 4, bintang berapa lah gak tahu. Dulu nih kebuka, jadi belum ditutup seperti ini. Kebuka. Ini sebagai tempat awal Bang, di sini. Jadi teman-teman kan nyambit lawan di sini. Dia nembakin dari arah situ kan, flyover. Cuman lawan botol sama kayu apa batu. Berlindung sini, jeder kena jatuh. Pada saat kerusuhan Bang. Kira-kira perbandingan jumlah mahasiswa dengan petugas ada berapa Bang? Banyakan dia. Banyakan mereka Bang. Iya. Karena mereka kan nambah terus. Dari jam 5 sampai jam 9 itu dia ininya dal ops-nya nambah. Gitu. Cuman kan kita nggak tahu dari pasukan mana aja. Karena udah gelap kan. Setengah 6 kan udah mulai gelap. Jadi nggak kelihatan jelas juga. Sampai malam itu mahasiswa masih tetap melawan Bang ya? Enggak, udah ngumpet akhirnya. Oh, udah ngumpet. Karena sporadis terus kan dia nembakin. Sampai jam 9 malam. Akhirnya pada di tengah, so di plaza. Di plaza kita tunjukin ya. Nah, pada ngumpul-ngumpul di sini nih. Karena udah ada sniper lagi, pada kabur ke sini. Korban pada dievakuasi di sini. Setelah kerusuhan itu, teman-teman pada merapat ke sini Bang? Iya, ke dalam. Itu sekitar pukul berapa Bang? Ya itu di antara jam 7, udah malam. Terus udah karena, gelap. Karena melihat ada beberapa sniper di gedung C. Gedung C ngumpet ke sini ya. Pada ngumpet naik sini. Ke atas gedung. Gitu, pada takut lah. Mereka saat ngejar terus, nembak terus. Pada saat itu Abang di rumah sakit Bang? Saya udah dibawa ke Pertamina. Setengah, jam 6 saya udah di Pertamina. Karena kan saya kena jam 5. Pada saat itu ketika Abang meninggalkan, harus ke rumah sakit, meninggalkan sini banyak teman-teman Abang, apa yang Abang rasakan pada saat itu? Wah, saya getir banget lihat di TV. Jadi waktu habis dioperasi di ruang apa perawatan itu, saya lihat di TV. Ya, di TV itu jelas banget tuh, korban banyak, puluhan orang yang meninggal juga. Disebut tadinya yang meninggal 6 orang, tapi diklarifikasi sama tim TPF. Gitu, yang pasti meninggal 4, tapi yang luka-luka yang itu banyak dirawat di rumah sakit Sumber Waras. Kayak 20 tahun reformasi, sejarah bangsa ini masih belum membuktikan pelurusan sejarah akan kebenaran yang terjadi. Jadi kita harus belajar sebagai bangsa yang satria, yang mengakui memang ada perjalanan sejarah yang kelam ketika pergantian rezim. Dari rezim Orde Baru ke rezim reformasi. Tapi kita dari Sivitas Akademika Trisakti dan keluarga korban masih menuntut juga bahwa negara harus mengakui sebagai kekerasan negara terhadap bangsanya sendiri. Nah, negara harus bertanggung jawab atas semua terjadi ini, dan kita melihat menatap ke depan bahwa bangsa Indonesia harus kembali solid, harus berani
mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Dan kita memohon kepada para pimpinan, baik itu TNI, Pak Wiranto, Pak Prabowo, siapapun perwira tinggi ketika itu, almarhum Pak Dibyo juga udah nggak ada, Pak Timur Pradopo, marilah kita untuk membuka hati masing-masing untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Dan mari kita selesaikan ini secara kesatria, dalam artian kita akui ini kesalahan negara. Dan kita mengharapkan perhatian kepada keluarga korban, terutama bapak ibu dari keempat pahlawan reformasi, untuk diperhatikan keadilan dari sisi apa yang terjadi sebenarnya. Karena memang aksinya aksi damai kok. Waktu itu kita tidak ingin adanya jatuh korban dari apa yang terjadi, diperjuangkan ketika itu. Jadi ini menjadi pelajaran yang sangat penting bagi bangsa Indonesia, bahwa ketika terjadi perubahan rezim, janganlah lagi berdarah-darah. Abang yakin gak bang bakal terungkap siapa dalam? Saya akan yakin bahwa pasti kebenaran akan berjalan, karena masing-masing kita punya peran, dan masing-masing peran itu akan dipertanggungjawabkan, baik itu di dunia maupun di akhirat nanti. Yap, demikian penelusuran kita dalam 20 tahun jejak sejarah reformasi, khususnya terkait lahirnya gerakan mahasiswa di kampus bersejarah ini, tadi bersama Abang Julianto Hendro Cahyono. Saya Fanel Rahman, jangan lupa baca IDN Times dan follow sosial media kita. And keep stay tuned on IDN Times. Bye!